Pemirsa di seluruh tanah air, khususnya mahasiswa pendidikan biologi FKIP Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program pendidikan universitas terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu materi pada mata kuliah ekologi PB4205, yaitu siklus biogeokimia, khususnya tentang daur. Atau siklus materi yang berada pada ekosistem, saudara, dalam rantai makanan, materi, dan energi mengalir dari makhluk yang dimakan ke yang memakan. Perbedaan antara aliran materi dan energi adalah terletak pada aliran itu sendiri, di mana materi atau bahan mempunyai aliran berupa daur, sedangkan arus energi mengalir pada satu arah. Saudara mahasiswa, kita akan membahas tentang daur atau siklus materi. Siklus materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan. Siklus materi atau yang disebut dengan siklus organik anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik. Dan kembali lagi ke komponen abiotik, siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Pada ekosistem, materi di setiap tingkat tropik tidaklah hilang. Materi yang berupa unsur-unsur penyusun untuk bahan organik tersebut didaur ulang. Di mana unsur-unsur tersebut termasuk dalam komponen biotik karena adanya udara, air, dan tanah. Daur ulang ini disebut juga dengan daur atau siklus biogeokimia. Hal ini dikarenakan dalam perubahan tersebut melibatkan beberapa makhluk hidup serta batuan atau geofisik. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi siklus biogeokimia. Perubahan atau daur ulang unsur-unsur yang sudah dikenal dengan sebutan daur atau siklus biokimia ini mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam menjaga kelangsungan hidup di bumi. Hal ini, hal ini dikarenakan semua materi hasil daur biokimia tersebut dapat digunakan oleh semua yang ada di muka bumi ini, termasuk komponen biotik. Ataupun komponen abiotik, berdasarkan sumbernya di alam, siklus biogeokimia dapat dibagi menjadi dua golongan. Pertama, tipe gas. Siklus ini mempunyai sumber yang berada di atmosfer, atau udara, dan hidrosfer, atau lautan. Siklus tipe ini lebih sempurna atau lebih stabil, artinya tidak mudah terganggu. Contoh siklus nitrogen kedua tipe sedimen. Siklus ini mempunyai sumber yang berada di batuan bumi, tanah, atau sedimen. Siklus tipe ini kurang sempurna, artinya mudah mengalami gangguan. Contoh siklus P dan siklus S, kita akan membahas siklus nitrogen yang merupakan contoh dari tipe gas. Nitrogen merupakan unsur yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Nitrogen tidak digunakan dalam bentuk unsur, melainkan dalam bentuk persenyawaan. Atmosfer bumi mengandung 79% nitrogen. Gas ini sulit bereaksi oleh karena tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Nitrogen merupakan salah satu unsur pembentuk asam amino. Asam amino merupakan persenyawaan pembentuk molekul protein. Protein merupakan senyawa yang berguna sebagai penyusun tubuh dan sekaligus katalis untuk reaksi-reaksi metabolisme tubuh. Karena petir, nitrogen di atmosfer bersenyawa dengan oksigen membentuk nitrat atau NO3. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa amonia atau NH3, ion nitrit NO2, dan ion nitrat NO3 untuk dijadikan protein. Ketika tumbuhan dimakan konsumen, nitrogen berpindah ke tubuh hewan. Urin bangkai hewan dan tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh pengurai menjadi amonium dan amonia. Bakteri nitrit nitrosomonas mengubah amonium menjadi nitrit. Selanjutnya, bakteri nitrat nitrobakter akan mengubah nitrit menjadi nitrat. Peristiwa ini disebut nitrifikasi. Nitrat akan diserap lagi oleh tumbuhan. Terdapat bakteri yang mampu mengubah amonium menjadi nitrogen bebas di udara. Prosesnya disebut denitrifikasi. Dengan cara ini, siklus nitrogen akan berulang dalam ekosistem. Saudara, pada umumnya makhluk hidup tidak mampu memanfaatkan nitrogen secara langsung dari udara, tetapi ada yang dapat memanfaatkannya. Contohnya, bakteri rhizobium yang bersimbiosis dengan kacang-kacangan, membentuk bintil akar, mampu menambat nitrogen dari udara. Beberapa bakteri yang dapat menambat nitrogen terdapat pada akar legum dan akar tumbuhan lain, misalnya Marsiella crenata. Selain itu, terdapat bakteri dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung, yakni azotobacter sp. yang bersifat aerob dan clostridium sp. yang bersifat anaerob nostok sp dan anabaena sp yaitu ganggang -gang biru yang juga mampu menambat nitrogen. Nah, saudara mahasiswa, tadi kita sudah membahas tentang siklus nitrogen. Sekarang kita akan membahas siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi, dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presivitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi, dapat berjalan secara kontinu. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presivitasi dalam bentuk hujan. Salju, hujan es, hujan salju bercampur es atau sled, hujan gerimis atau kabut. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presivitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh ke bumi yang kemudian ditangkap oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi tersebut bergerak secara kontinu dalam tiga cara berbeda, yaitu: cara yang pertama adalah evaporasi, air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan di tempat-tempat lain akan menguap ke atmosfer dan kembali akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh, awan uap. Air tersebut akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun atau precipitation dalam bentuk hujan, salju, es, dan lain-lain. Berikutnya, cara yang kedua adalah infiltrasi atau perkolasi. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan. Menuju permukaan tanah, air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau secara vertikal dan horizontal di bawah permukaan tanah, hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Cara yang ketiga adalah air permukaan. Air bergerak di atas permukaan tanah di dekat aliran utama danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat pada daerah urban atau perkotaan. Sungai-sungai kecil bergabung dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di sekitar aliran sungai menuju laut. Proses perjalanan air di daratan. Terjadi dalam komponen-komponen yang membentuk sistem DAS, yaitu daerah aliran sungai. Nah, saudara mahasiswa, berikutnya kita akan membahas siklus karbon dan oksigen. Karbon dioksida atau rumus kimianya adalah CO2, atau zat asam arang, adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Di atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Sumber karbon di alam bebas adalah gas karbon dioksida atau CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, namun Gas ini memiliki peran penting dalam menyokong kehidupan. Sumber-sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan. Erupsi vulkanik, pembakaran batu bara dan minyak bumi atau bahan bakar minyak. Asap pabrik maupun yang terlarut dalam air. Karbon dioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuh-tumbuhan, Ungi dan mikroorganisme pada proses respirasi, dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis, yang nantinya akan menghasilkan oksigen yang akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk respirasi atau bernapas. Masih ingatkah saudara, bagaimana reaksi fotosintesis oleh tumbuhan hijau dan respirasi? Reaksi fotosintesis dan respirasi adalah sebagai berikut: Reaksi fotosintesis adalah 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya menjadi C6H12O6 atau glukosa plus 6O2. Reaksi respirasi adalah C6H12O6. Ditambah 6O2 menjadi 6CO2, ditambah 6H2O, ditambah 675 kalori. Sekarang, bagaimana hubungan antara fotosintesis dan respirasi? Respirasi dan fotosintesis mempunyai hubungan kerja yang sangat erat. Tanpa fotosintesis, Respirasi tidak akan terjadi karena ketiadaan senyawa-senyawa kompleks yang hanya dapat dihasilkan dari reaksi fotosintesis. Sedangkan tanpa respirasi, senyawa-senyawa kompleks yang dihasilkan reaksi fotosintesis tidak akan terisi menjadi energi, sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan aktivitas metabolismenya. Oleh karena itu, Karbon dioksida merupakan komponen penting dalam siklus karbon. Karbon dioksida juga dihasilkan dari hasil samping pembakaran bahan bakar fosil. Karbon dioksida anorganik dikeluarkan dari gunung berapi, dan proses geotermal lainnya seperti pada mata air panas. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang juga menambah kadar CO2 di udara. Di ekosistem air, pertukaran CO2 dengan atmosfer berjalan secara tidak langsung. Karbon dioksida berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang akan terurai menjadi ion bikarbonat Bikarbonat adalah sumber karbon bagi alga yang memproduksi makanan untuk diri mereka sendiri dan organisme heterotrof lainnya. Sebaliknya, saat organisme air berrespirasi, CO2 yang mereka keluarkan menjadi bikarbonat. Jumlah bikarbonat dalam air adalah seimbang dengan jumlah CO2 di air. Saudara mahasiswa kita sudah membahas beberapa contoh siklus yang termasuk ke dalam tipe gas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus yang termasuk ke dalam tipe sedimen, yaitu siklus forfor dan siklus sulfur atau belerang. Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik atau pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlalu di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, Fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi. Siklus ini berulang terus-menerus. Siklus fosfor bersifat kritis karena fosfor secara umum merupakan hara yang terbatas dalam ekosistem. Tidak ada bentuk gas dari fosfor yang stabil. Oleh karena itu, siklus fosfor adalah endogenik. Dalam geosfer, fosfor terdapat dalam jumlah besar dalam mineral-mineral yang sedikit sekali raut seperti hidroksi afilit dan garam kalsium. Saudara mahasiswa, Bagaimana halnya dengan siklus belerang di alam? Sulfur juga mengalami siklus seperti unsur-unsur yang lain. Siklus dapat terjadi di alam dalam arti yang luas dan dalam setiap kesatuan ekosistem, tetapi antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lainnya saling keterkaitan. Siklus belerang di dalam perairan adalah spesifik dalam air. Ion sulfat merupakan sumber belerang bagi organisme, terutama tumbuhan autotrop. Bila mana tumbuhan dan hewan mati, tubuhnya akan dimanfaatkan oleh mikroba pengurai sehingga terbentuk H2S. Dengan adanya aktivitas bakteri belerang tertentu, maka dari H2S akan terbentuk S dan kemudian menjadi SO4 lagi. Bakteri thiobacilli atau aerobik secara langsung akan mengubah H2S menjadi SO4. Sebaliknya, SO4 secara langsung oleh bakteri Desulfovibrio diubah menjadi H2S lagi. Ekresi hewan juga menghasilkan SO4. Kondisi anaerobik terdapat di dalam sedimen. Maka H2S yang berada dalam sedimen yang anaerobik akan sulit dioksidasi. Hal ini memungkinkan H2S masuk ke dalam bagian cadangan atau menjadi tidak atau sukar digunakan dan tidak terikat dalam daur ulang. Dengan adanya senyawa ferifosfat di dalam sedimen tersebut, fosfat yang semula terikat dengan besi membentuk ferisulfat di dalam sedimen yang akan menjadi bebas fosfat tersebut akan masuk ke perairan lagi sehingga dapat dipergunakan oleh organisme di perairan dan kembali aktif dalam siklus fosfat di perairan tersebut. Terjadi saling mempengaruhi antara siklus fosfat dengan siklus belerang. Belerang masuk ke dalam sedimen menjadi tidak dapat digunakan organisme. Demikian fosfat masuk ke dalam perairan dan menjadi dapat digunakan organisme. Belerang di atmosfer atau udara berada dalam bentuk SO4 dan ini dapat terjadi sebagai hasil pembakaran dari mesin-mesin atau kendaraan bermotor. SO4 di udara dapat secara langsung diabsorpsi oleh tumbuhan atau daratan atau masuk ke dalam perairan. Hujan juga membantu masuknya SO4 ke perairan serta ke dalam tanah. Selanjutnya, di dalam tanah akan terjadi proses siklus pada kondisi aerobik maupun anaerobik. Baik siklus belerang maupun siklus nitrogen akan semakin dipengaruhi oleh pencemaran udara yang berasal dari industri. Sebelum era industrialisasi, oksida nitrogen atau NO dan NO2 maupun oksida belerang atau SO2 selalu terdapat di lingkungan dalam konsentrasi yang sangat rendah, atau keadaan seperti ini disebut normal. Dalam era industrialisasi, yaitu dengan meningkatnya pembakaran bahan bakar fosil secara drastis, konsentrasi oksidasi nitrogen dan oksida belerang di udara. Dalam lingkungan perkotaan dan wilayah lain, industri meningkat secara besar. Pembakaran batu bara merupakan suatu sumber utama SO2. Kendaraan bermotor merupakan sumber utama NO2. Belerang dioksida merusak proses fotosintesis, sedangkan oksida nitrogen mengganggu pernapasan manusia ataupun hewan. Tambahan pula, reaksi kimia dengan bahan pencemar lain akan menimbulkan sinergisme yang kemudian dapat meningkatkan bahayanya. Sebagai contoh, adanya sinar ultraviolet dalam sinar matahari menyebabkan NO2 bereaksi dengan hidrokarbon sehingga menimbulkan kabut fotokimia dan ini mengakibatkan rasa pedih di mata. Seperti diketahui bahwa baik NO2 maupun hidrokarbon, keduanya dihasilkan oleh pembakaran pada mesin kendaraan bermotor. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengeluaran oksida-oksida tersebut dari mesin kendaraan bermotor, antara lain dengan mengurangi belerang dalam bahan bakar motor, serta mengubah dan merancang kembali sistem pembakaran mesin kendaraan bermotor. Masalah pencemaran ini akan dibahas pada kesempatan yang lain lagi. Selain itu, yang merupakan bagian dari siklus belerang yang sangat penting adalah adanya belerang atau sulfur dan nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen, membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Zat-zat ini berdispusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Demikian pembahasan mengenai materi siklus biogeokimia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu pada kesempatan yang lain